Tak seperti biasanya, Pasar Baleendah di Kabupaten Bandung yang semula kotor, bau, becek banyak sampah, jadi bersih saat Jokowi ke Bandung, Minggu, 5 Maret 2023, mendadak bersih. Hal tersebut membuat para pedagang di Pasar Baleendah senang. Sebab jalannya jadi di aspal dan ada juga yang ditutupi batu kerikil sehingga menjadi tak becek. Seorang pedagang bumbu renteng, Tumi, 64 tahun, sangat senang pasar tempat berjualannya akan dikunjungi orang nomor di Indonesia. Seneng aja ada presiden datang ke sini, dari zaman dulu belum pernah presiden datang ke pasar ini, ujar Tumi. Di sela berjualan snacknya, Tumi mengatakan, kedatangan Jokowi ke Bandung, terutama pasar ini, membawa berkah, meski tak semua kekurangan di Pasar Baleendah diperbaiki, namun lingkungan jadi tidak kumuh. Menurut Tumi, jalan yang diaspal tersebut, baru kemarin sore dikerjakan. Tak hanya itu, kata Tumi, sampah yang menumpuk di belakang pasar juga dibersihkan, diangkut puluhan truk.